Pemirsa, berkeliling menikmati suasana pemandangan kota maupun kawasan pedesaan bisa dilakukan dengan berbagai moda transportasi. Salah satunya yang lazim digunakan adalah sepeda, seperti yang digelar di Banyumas dan Yogyakarta berikut ini. Kita simak informasinya. Ribuan pecinta sepeda lipat ini berkumpul di alun-alun Purwokerto. Mereka mengikuti kegiatan eksplor Purwokerto sejauh 52 km. Pemilihan rute yang dilewati berupa pedesaan yang masih menyajikan hawa yang segar dengan medan yang cukup menantang bagi para pecinta sepeda lipat. Salah satu peserta yang mengikuti acara ini adalah istri Gubernur Jawa Tengah, Siti Atiqoh Ganjar Pranowo. Siti Atiqoh menuturkan, sangat terkesan dengan rute yang dijadikan kegiatan ini. Selain menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna sepeda lipat, suasana alam pedesaan yang masih banyak tanaman membuat rute yang dilewati sangat menyegarkan. Karena biasanya kalau saya ikut seli itu paru ya yang rute-rute kota gitu-gitu yang friendly. Atau misalnya saya pas lagi bepergian sama Mas Ganjar, kepengen olahraga, bawanya seli lah. Ini pertama kali dan langsung banyak tanggaannya. Tapi saya sangat mengapresiasi panitia karena ketika kita di Jafar itu, yang awal-awal Purwokerto itu, peserta juga diperkenalkan dengan sejarah, potensi wisata. Jadi peserta ini tidak hanya olahraganya, tapi pengetahuan tentang historisnya Purwokerto, biasanya tentang perkembangan Purwokerto, wisatanya, kulinernya, itu didapat juga. Dalam acara ini, selain mengenalkan akan keindahan alam Kabupaten Banyumas, juga sekaligus mengkampanyekan akan gerakan cinta lingkungan dan energi bersih. Sementara itu, di Yogyakarta, juga digelar acara bersepeda bersama antara para guru dengan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Zainud Tauhid Saadi. Rute yang ditempuh sejauh 12 km menyusuri kawasan Tugu Yogyakarta, Jalan Malioboro, titik 0 km Yogyakarta, dan berakhir kembali ke Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Zainud Tauhid menyebutkan ada tiga modal utama untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya, religiositas, sosial budaya, dan ideologi. Zainud juga meminta guru untuk menjaga komitmen mencerdaskan anak bangsa sebagai prioritas utama. Kebersamaan, tentu persaudaraan ya, dan juga semangat antara keluarga besar dulu di Yogyakarta. Ini pesertanya mencapai 2.300. Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Kamarudin Amin menyebutkan, tujuan bersepeda bersama salah satunya agar guru tetap mempertahankan semangatnya menjaga anak didik sepenuh hati. Goes Bersama juga memiliki dimensi kampanye pluralisme dan moderasi beragama. Dari Banyumas dan Yogyakarta, Tim Liputan Metro TV.